Ijaz ni dia lembik lah Ustaz. Tapi kalau kita buang daripada final, saya tak nak Ijaz ni, boleh tak? Baik, peserta yang terusnya, Muhammad Nafis bin Izani, ID 2801 Jentara Nom, Nakris dari Rawang, Selangor. Betul-betul guna tebu ni, ada kereta bunyi kereta. Hayya 'alal falah. Dia dah lengkap dah tu, songkok tak pakai. Kalau dia pakai songkok tu ada lebih hebat. Tapi saya Nakris ni saya tak pernah dengar. Nakris ni dulu kalau macam saya budak-budak, dia azan TV 1. Dia kerap azan kat Masjid Negara, dia disiarkan di TV 1. Ya. Adakah kita bila dapatkan jenis taranum Nakris ni, dia akan dapat markah yang rendah? Macam mana? Dia baik, Datuk. Kita sekarang ni di peringkat top 12. Yang kita nak saring untuk masuk ke final. Ya. Sebelum-sebelum ni, peserta boleh pilih taranum masing-masing, Ustaz Amir. Betul. Ustaz Amir boleh pilih. Jadi untuk level ini ataupun aras top 12 ni, kita yang berikan. Jadi di sini nama cabaran. Okey, Nakris. Nakris, bila dapat Nakris, bagi saya dia satu benda yang agak mencabar. Kalau dapat, boleh buat terbaik. Pada saya, itu boleh jadi satu kelebihan. Tapi, kalau kita dapat Nakris, tiba-tiba gagal buat. Itu petanda. Sebutan bolehlah. Saya tak katalah. Tapi mungkin masalah Nakris ni seolah-olah menghantui dia kot. Jadi Nakris ni sebenarnya macam mana ni sebenarnya? Kenapa dia tak confident? Macam mana Ustaz? Nakris macam ni? Cuba alurkan sikit Ustaz. Ustaz Mary, contoh sikit. Itu Nakris. Dia nak kering lagu macam tengah-tengah. Nak kata Hijaz tidak, nak kata Nahwan tidak. Dia antara satu key dengan satu key tu. Ada antara ada key Nahwan, ada antara key Nahwan nanti Hijaz, dia duduk tengah-tengah. Kejap bunyi Nahwan, kejap bunyi Hijaz, kejap macam sombar sikit. Dan dia itu nak dipanggil Nakris ataupun orang panggil Iraqi ataupun dia panggil Yaman. Komen yang macam tu. Dan inilah jawapan untuk awak. Baik, peserta seterusnya untuk merebut 6 tempat ke final, Muhammad Irfan Khan, Muhammad Rizwan Khan, ID number 2243, jenis taranum Hijaz dari Lunas Kedah. Ashhadu an la saya tak tahu apa jadi dengan Irfan Khan ni. Yang sebelum ni saya budak ni menarik ni. Ada juga pak-pak sedap dia. Hayya 'alal falah.
Farhan ni di antara adik favorite saya tau. Tak tahulah, saya nak tahu, nak komen. Mungkin Ustaz Amir boleh start dulu kot. Ya, Datuk. Ada part-part suara dia tenggelam. Tapi ada part-part suara dia menarik. Jadi, mungkin dia tak biasa kot lagu Hijaz. Mungkin dia tak biasa. Saya anggaplah dia tak biasa. Part yang menarik tu, jadi saya kesian pula kalau dia nak potong markah. Sebab ada buah, orang panggil buah kilat. Dia ada buah kilas. Maknanya budak ni kalau ada bimbingan tu, dia jadi ni. Saya ingat kalau ada ruang dibimbing, dia boleh perform lebih baik. Sebab saya suka suara dia lembut. Saya nampak kejujuran dia tu ada tu. Dia bukan macam, aku tak menang pun tak apalah. Ibarat tak tahulah, saya punya pandangan lah. Irfan Khan ini, kalaupun dia tak berjaya masuk ke pentas final, tolong bimbing Irfan ini untuk maju ke tahap seterusnya. Kita akan masukkan kori-kori di Kedah. Tolong bimbing. Adik Irfan Khan, lulus atau gagal, atau sederhana gagal, atau gagal-gagal, atau lulus-lulus. Ni jawapan dia. Muhammad Afiq bin Abdul Faki, ID 2117, jenis Taranum Hijaz dari Petaling Jaya, Selangor. Baik, Ustaz, standby Ustaz. Roll VT. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Suara dia ni banyak ala ke bawah. Jadi kita kata suara ni modal lah. Jadi kalau suara tu tak keluar, tak keluar betul tempat dia, dia akan menyebabkan persembahan tu kurang menarik. Jadi suara kalau kita belajar dalam Arab ni, dia kena ada ke arah daripada khayshub, ke hidung, bukannya dalam hidung. Kalau ke hidung, jadi senang bunyi. Itu macam lagu Melayu lah. Dia nak jadi budak tu, saya rasa si Afiq ni kurang sikit dari sudut tu lah. Suara Ustaz Zarifi, penghayatan dia macam mana? Kurang. Kalau nak berbanding dengan 6 peserta, tidak berada di ranking 1, 2, 3. Saya, okey, boleh tak kita, saya nampak macam Hijaz ni dia lembik lah Ustaz. Tapi kalau kita buang daripada final, saya tak nak Hijaz ni, boleh tak? Tapi kalau ada Murabi boleh bentuk. Tapi saya tengok yang hamba yang ambil Hijaz ni semua macam lembik je. Tengok yang tak lembik. Hijaz ni sepatutnya garang. Sepatutnya Hijaz ni garang. Sifat dia. Sepatutnya. Sepatutnya. Hijaz ni memang lagu yang garang. Macam mana dia jadi lembik? Macam mana ya? Contohlah Hayya 'alas salat. Maknanya bukan salah pada taranum ke apa benda? Ya, salah pada pemilihan dia memilih level suara. Level suara. Sebab itu kita sebenarnya, kita bincang tu memang di peringkat semifinal kita nak undi. Kita nak undi untuk supaya peserta tu dia satu untuk belajar lah. Untuk belajar. Saya pribadi tu tak expect pula lagu Hijaz yang jadi masalah. Saya tengok apa 3-3 peserta kat silap saya. Dia jadi lembik semua. Tapi nanti kalau final ada Murabi. Murabi harap akan kan, harap Murabi lah. Tak ada kalau Murabi tak betul, kita rotan duduk Murabi. Okey, adik Muhammad Afiq, yalah, diam tak diam anda telah mengalunkan jenis taranum Hijaz dan markah telah pun diberi. Dan keputusannya ialah ini. Muhammad Takif,
ID number 2229. Jenis Taranum Bayati, Kuala Langat, Selangor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Adik Thaqif, suara tu saya rasa boleh naik lagi. Nah, pasal bila dia tengok rendah tu dia punya tenggelam. Maksudnya mana kita kata bukan full swing ni, RPM tak naik ni. Ya, rasanya sebab sebelum ni rasa dia agak okey dia punya persembahan. Kita yang coklat. Adakah sebab Bayati tu? Sebab Bayati. Tak, Bayati okey, maksudnya lagu Bayati ni garang ke apa Ustaz? Bayati maknanya dia taklah macam Hijaz kan. Tapi dia apa panggil? Natural. Boleh naik lagi suara dia tapi tak naik ni. Saya setuju lah dengan apa Ustaz Nui sebut tadi. Mungkin meletakkan tabakat suara tu. Jadi yang saya dengar tadi Ustaz dia sini. Dia tak naik. Hidung Ustaz. Dari segi makhraj semua macam mana ni? Makhraj baik. Saya nak komen juga lagu jugalah. Oh, lagu juga. Saya dapat satu tips dulu daripada Masya-Allah. Datuk. Oh, pernah jadi waiter? Pernah jadi waiter? Dapat tips. Oh, bukan. Jadi Datuk Haraman tu dia punya tip begini. Datuk Haraman tu Datuk ialah yang azan Nakris dekat TV tadi. Nama dia Datuk Abdulrahman. Datuk Haraman. Datuk Haraman. Kabila banyak negara. Dia dalam banyak lagu ni, lagu yang biasa orang azan adalah lagu Ross. Yang banyak kita dengar masjid-masjid semua lagu Ross. Jadi dia kata untuk mengelakkan kita jadi macam inilah. Bila kita nak buat lagu Bayati, terendahlah. Ataupun silap tertinggi. Tertinggi. Lagi parah. Dia kata Allahu Akbar yang mula-mula tu, apa lagu kita nak buat masuk Ross tu. Masuk Ross tu. Masuk Ross tu. Contoh kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ross. Jadi lepas tu apa-apa lagu boleh. Boleh. Allah Nakris. Allahu Akbar, Allah Hijaz. Allahu Akbar, Allah Nahwan. Semua boleh. Mula-mula tu. Yang mula tu kena. Mula tu kena jaga. Sebab saya fikir Thaqif ni dia tak perform sebab Allah yang mula-mula tu terendah. Terendah. Sebab dia nak masuk Bayati. Selepas tu tak jumpa kesudahlah. Kalau macam tu, kalau macam tu Thaqif jawapannya Thaqif, saya rasa saya nak minta maaf awal-awal lah. Allah. Sebab apa? Yalah. Saya rasa komen-komen tu dah ada tapi inilah jawapan dia untuk anda.